Tahu tahu. Okey, ini dia basikal-basikal yang Itori berentap. Ha ni eh. Nama dia memang sedap dengar lah. Santai 600. Sebenarnya dia suruh kaya santai bukan nak laju. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita nak buat video sikit, nak cerita pasal Audax. A-U-D-E-X D-A-X Audax 600. Antara yang telah berjaya ada di belakang kita lah. Ada Ayib eh? Lagi? Nas. Alang. Alang. Saya okey, tanpa buang masa lagi. Okey, Obi Haji nak tanya pada diorang. Okey eh. Okey, siapa boleh ceritakan apa makna bagi Captain Audax? Sebab ada orang tanya, Audax tu apa? Ha, Audax tu apa sebenarnya? Audax eh? Ha, ha. Pertandingan Audax ni ke macam pertandingan lah? Dia boleh kata pertandingan ya juga, tapi dia tak ada pemenang. Audax ni, dia Audax ni sebenarnya apa ni, macam pertandingan kayuhan jarak jauh lah. Dia ada distance 200, 300, 400, 100, 600, 1000. Satu lagi eh, nak tanya kan. Audax ni kan. Siapa yang mengiktiraf dia? Sebab ada kawan-kawan Obi Haji tanya. Audax tu siapa yang ni, dia kata. Apa yang jadi bangganya, dia kata. Okey, siapa boleh jawab? Dia Audax ni sebenarnya asal dia daripada Itali. Dia masa tahun 1900 dulu lah. Tapi dia punya rules dah diperbaharui oleh France. So France dia dah buat setting yang baru. Dia buat randonering pada pace yang tersendiri. You boleh kayuh sesuka hati, nak melaju, nak slow. Tapi dia ada time limit. Contohnya untuk 200 km kena habiskan dalam masa 13 jam setengah. Untuk 300 km ada 20 jam. Untuk 400 m 27 jam. So on and so forth lah. Dia ada waktu tu dia. So permainan Audax ni dia bukan pasal siapa depan, siapa belakang. Okay, tapi satu lagi nak tanya eh. Kalau ada orang yang nak cari dekat Google, boleh dapat tak kalau dia Google Audax? Boleh. Ada eh. Okay. Okay, jadi Audax ni dia macam ada satu badan yang yang diiktiraf dunia. Memang dia ada. Okay, macam Audax Parisian. Audax Parisian ni memang dia memang satu dunia lah. Pakai dia punya pakai ni lah. Dia ada satu badan khas daripada mana ni, international lah. International. Kalau yang Malaysia punya kira diiktiraf dekat luar negeri kat lah. Sama dia, luar dia negara. Dia ada satu kita ada ARM. Audax Indonesia Malaysia yang dia sanctioned by ACP lah. ARM ni dia punya pelopor. Yes. Apa Audax Randonos Malaysia. Bahasa Melayu dia apa? Apa ni dia panggil Malaysia punya komiti kayuhan jarak jauh lah lebih kurang. Okey, biasanya untuk basikal apa ni yang dia orang masuk selalunya? Kebanyakan. Tapi kebelakangan ni geng-geng basikal lipat dengan mini belo cubalah, cuba nasib dan akhirnya berjaya. Setakat yang ada ni sekarang, yang depan kita ni dia berjaya 600 km. Okey, jadi ini sedikit sebanyak boleh kita kita cerita dan untuk buat pengalaman pada newbie-newbie lah yang tak tahu lagi kan, yang dia tanya berapa penat-penat. Kayuh 600 tu buat penat, buat kerja bodoh je, dia kata. Apa kau nak jawab? Penat penat. Tapi bagi kami macam bekerjasama tu penting untuk jaya kami si 600 km. Maknanya kepuasan diri lah kan. Kepuasan diri. Maknanya kekuatan dia dah tahu sampai tahap macam ni lah. Satu lagi yang special ni sebenarnya dekat Audax ni, dia ada satu title yang internationally recognized lah. Title Super Randonor. Maksudnya title SR ni satu orang pengayuh tu dia mesti habiskan 200 km, 300 km, 400, 600 under COT dalam season yang sama. Maknanya dalam tahun yang sama. Sebagai penghargaan lah, kebanggaan dan pengiktirafan untuk diri sendiri lah. Kalau dah sampai
1000 kan. Dia maksima 1000. Dia syarat dia 2, 3, 4, 6. Oh, 2. Tapi kalau ada yang buat 1000, 1200, 1000. Oh, sampai 600 je. Dia sampai 600 je. Oh, maknanya hobi haji lagi dah. Beberapa berapa stage nak masuk juga. Tapi 10 kali hobi haji pun dah masuk sebenarnya 200 lah. Tapi macam nak mati lah 200 ini kan. 600 macam ni. Kita tanyalah pengalaman dia 600 ni. Eh, mula-mula kita tanya basikal apa dia orang pakai? Pakai basikal apa? Okey. Apa basikal yang patut saya pakai? Saya daripada 100 200 300 saya pakai folding. Folding. 400 dengan 600 saya pakai mini velo. Mini velo okay. Brand apa? Folding saya pakai TRS Roche. Mini velo saya pakai Cosda. Dengan mini velo ni lebih kayuhan, lebih mudah dengan ada toyol pakai tak? Tak ada. Oval saya tak ada toyol. Saya bawa jean je. Toyol tak ada. Bawa jean Ada minum air ketum ke apa tak ada. Tak ada. Okey. Kita minum air masak je. Okey, ni sama lebih kurang lah. Saya 200, 300, 400 pakai folding bike, pakai Evan Horn lah. Oh. Lepas tu 600 ni sebab kawan pakai group set apa? Saya pakai Tiagra sebelum ni. Tiagra. Tiagra 10 speed lah. 10 speed. Chainring 11 32. 32. 11 11 32. Chainring depan 52. 52. Oh, 52 tu kalau ikut laju kartun sikit lah. Tapi kartun pasal, banyak Haji. Kartun banyak kan? Banyak. Nak tapi, kerja yang ni kartun banyak. Dia paling sedap chainring dalam 53 atau 54 lah. Itu yang tukar ni. Sekarang pakai apa? Pakai Mosso 105. Baru dapat 53. 53 kan? 53 selesa lah. 54 tak habis pula kayuh ni. 54 orang kaki kuat boleh lah. Kaki kuat boleh lah. Okey lah kau. Saya 200-400 saya tak ada. Saya start terus 300 menggunakan 300. TRS Roche. TRS Roche. Yang 600 ni saya menggunakan mini velo Jawa. Okey, kita sebelum terlupa kita tunjuk dulu lah. Ini dia. Ini antara Itoin, korang berapa orang sebenarnya yang dapat habiskan? 5 orang. 5. Mana lagi 2 orang tak ada lah. Okey, kita dapat kumpul 3 orang je. Ni dah basikal-basikal dia. Jabar ni bukan kan? Jabar sekali. Siapa pakai? Ini pesa utama. Oh alah. Tadi cakap basikal lain. Sebelum ni dia pakai Roche. Pakai Jabar. Mosa. Mosso. Mosso. Mosa tu kan? Ini apa ni? Cosda. Cosda. Pakai basikal ni pun boleh nampak. Bukan ada brand pun kau sedar. Dia bukan kaki basikal je, kaki. Ni. Ini. Apa yang dia perlukan? Ini. Ini enjin dia. Enjin dia. Ini lain. Okey, kita ada satu soalan lagi lah. Majoriti yang masuk Outdeck ni dia guna basikal besar, basikal road bike 29 inci, 27 inci. Tapi dia orang ni kenapa dia orang pakai basikal saiz 20 inci? Pasal dia orang tak ada duit ke atau atau saja nak soalan tu. Atau nak tunjuk kaki dia kuat ke? Aje kita tanya daripada sebelah kanan dulu. Atau memang dah ada basikal tu kan? Kita orang guna yang mana kami ada saja. Dia tipu. Dia beli lain juga. Dia beli 20. Okey. Tak adalah. Kita orang tengok macam Odek ni kebanyakan pada RB kan. Kita orang nak cuba pada roda kecil pula lah. Kelainan lah. Kalau RB dah ramai yang buat kan. RB dah ramai buat. Kira grup. Dia gila glamour. Grup-grup kami ni nak mencubalah roda kecil. Kita nak mencipta sejarah eh. Ni Ayub, apa nak komen? Mula kayuh pun dengan basikal kecil ni kan. Folding. So kenal dengan Odek ni pun dengan basikal kecil ni. So kita cubalah guna basikal kecil ni. Kalau saiz 20 ni untuk Outdeck bermula dengan apa 100 kemudian 200 rasanya boleh pergi lagi, kita cuba 300 berjaya habiskan. So rasanya boleh pergi lagi jauh, kita try 400 dengan 600. Alhamdulillah. Kita berjaya lah lepas dengan ni, walaupun apa basikal kecil ni. Seterusnya nak lagi ke? Tapi dah dapat SR kan? Untuk season ni alhamdulillah dah dapat berjaya dah. Oh, dia SR ni setiap season? Dia setiap season. Sebab setiap season dia satu tahun. Dalam satu tahun Januari tu dia dah ada kalender dia. Dia mula bulan 11. Bulan 11. Mana kalau nak SR kena mula daripada 200 bawa ke 6 baru dapat.
Kalau dah ada tahun lepas, tahun depan nak buat tak boleh. Kena reset semula. Dia kena season dia sama. Ini macam kita kena follow kalender dalam satu season. Macam nak test komando zaman dulu lah. Oh, tak betul boleh, je. Tak boleh ni, tapi sekarang komando boleh. Macam boleh redo macam tu. Boleh sambung-sambung. Dulu dulu kena straight. Back to basic. Back to basic. Okay. Yeah. Macam mana persediaan sebelum kayuhan? Kita boleh bagi tips sikit kepada kawan-kawan yang nak mencuba. Apa nasihat, cara kayuh dan persediaan. Oh, sebelum tu, kita dah berawal tadi, kita lupa nak kenalkan. Ini semua geng kita ni daripada grup KBL lah. Kami budak lipat yang berani menyahut cabaran lah. Kami budak lipat lah. Saya selaku manager lah diorang. Jawab tadi, jawab soalan tadi. Persediaan awal macam mana? Persediaan tu macam biasalah, tiap-tiap minggu kalau free kita orang pergi training. Training buat persiapan tu, jangan ada yang krem ke, ada yang macam semput ke apa ke, macam-macam lah. Untuk strength, kita ada kita punya weekly training lah. Rabu malam KLIA loop 40 km, kita akan cruise lebih kurang 35-38 km sejam dengan basikal ni. Selama memang seksa lah, lebih kurang sejam lah, sejam. Tanpa henti lah. Tanpa henti. Tapi biasanya kita akan stop sekejap dekat Shell atau Petronas tu lah. Okay, Yip, tambah sikit. Okay, untuk kayuhan jarak jauh ni, yang penting apa orang kata, training tu kena konsisten. Bukan sekejap kayu, sekejap tak kayu. Kita nak main endurance ni kena kerap kayu lah untuk bina kita punya apa, stamina, kita punya strength. Okey, dari persediaan basikal macam mana? Basikal seminggu sebelum memang kena tip top lah kan, semua kan. Tak payah cerita lah pasal basikal lagi. Basikal sedia faham lah. Mental, segi mental ada latihan tak buat mental? Mental tu masa kayuh lah. Kita cuba kayuh dekat route yang orang kata route yang mencabar lah. Contoh kita main apa itu get loop, broga loop, bukit yang berapa kilo orang kata kilo? Hari tu broga loop dapat 130. Get loop kita buat dah 200. Okay, ada nak tambah? Lepas tu kalau nak cari elevation dekat loop-loop yang macam tu lah. Kalau yang nak cari distance, biasa kita main pergi sampai ke Teluk Intan. Okay. SU ke Teluk Intan, pergi patah balik tu boleh dapat dalam 300 untuk dapatkan kilometer lah mileage. Selain pada tu, kita kena ada support daripada kawan-kawan eh. Yeah. Sebab kawan-kawan masa diorang pergi 600 tu, kita ada support car daripada awal hingga akhir lah. Sebab kalau 600 tu dah melibatkan daripada pagi sampai tengah malam. Tengah malam besok. Tengah malam besok. Maknanya 40 jam. Pukul 1, pukul 2 pagi pun kayuh. Korang ada tidur tak? 600? Ada. Kita orang sampai ke CP3 masa tu dalam pukul 1.30 pagi. Okey, kau ceritakan sedikit sebanyak dari awal lah. Starting 600 ni, kita boleh posi bersama macam mana? Okay. Siapa nak start dulu? Planning 600 ni, kami buat setiap kali 40 km sekali, kita akan berhenti rehat sekejap. Target dia 40 km berhenti, 40 km berhenti. Berehat, refresh, refill dan makan. Sekali kita tengok kat mana checkpoint yang diorang sediakan lah. Macam CP1 itu 128. 27 lah. 27, 128 lah. Dah pukul berapa? Start pukul berapa? Start pukul 5, kita orang sampai ke CP1 dalam pukul 11. 10.30 ke pukul malam 11 lah. Pagi. Pagi. Oh, start pagi. Start pukul 5 pagi. Lepas tu ke CP2, kita orang sampai pukul 5 petang lebih kurang lah. 200 berapa? 221. 227. Lebih kurang. Masa tu on time lagi tak? Memang on time. Ada ke lebih cepat ke atau ngam-ngam? Sampai ke CP3, kita orang sampai dalam pukul 2. Kita range dalam on time lagi. Memang on time, memang target sampai dalam 2.5, tapi average kita sampai 2. Ke speed 25. 25 makna tak laju lah ke memang tak laju? Sebab banyak bukit. Banyak bukit. Kita main elevation dalam 2700 elevation. Boleh tahan. Anak tambah.
So bila sampai dekat CP3 tu, kita cuma ada dalam sejam setengah lah. Ada masa tu lah tidur mandi. Kita plan untuk start balik pukul 4. Sebabnya dah malam, kedai dah tak buka. Susah kan? Pandai-pandai lah. Macam tim-tim lain tu yang solo macam mana diorang? Yang solo biasanya, saya ada seorang senior ni, dia memang solo. So biasa malam dia akan stand by dalam bag. Dalam bawa belakang siap-siap lah. Dah ada makanan siap-siap lah untuk pagi. Agak susah sikit, struggle lah dia kan. Ada yang sewa hotel kat situ. Memang dah booking siap-siap. Dia orang target sampai pukul berapa, dia orang sampai hotel tidur sekejap, refresh. Mana dia punya group dah family ke standby lah, tolong Dan mesti walaupun macam mana pun macam kena bergroup. Tak kira kan, kena ada orang support. So apa dapat pengajaran lah dalam 600 ni? Pengajaran dia banyak. Sangat banyak. Antara kerjasama. Masing-masing masa tu semua dah down. Semua dah macam kilometer ke berapa down? Kilometer 400 ke 500. Awak dah down ke? Down awak semua lah. Aku tak down. Dengan cuaca hujan panasnya, masing-masing dah down lah masa tu. Tapi dengan bekat masa tu kilometer berapa? Kilometer dalam 300 lebih, 400 lebih. Lagi 200. Saya ada nak tambah. Di antara dia punya stiker, bila nak start kori 600 dia bagi macam ni. Santai. Nampak sangat bohong, santai. Tak santai langsung. Tak santai langsung. Kita punya ujian getir tu masa ujung. Lebih kurang 39 km terakhir. Masa tu kita berhenti sekejap, dah habis naik bukit dekat Sungai Udang. Kita berhenti sekejap, tengok jam, ada jam sejam setengah lagi. Tapi kita ada 39 km nak habiskan. Kalau ikutkan 20 km sejam tu memang tak cukup. Masa dah genting lah. Genting sangat. Betul. Mana kena speed pun dah memang dah tak boleh. Bila tanya captain kata tak apalah, tak CO team tak apa, janji kita habis je. So memang down sangat. Tekan juga. Ujung-ujung tu memang rushing sikit lah, sebab kita kesuntukan masa, lagi pula jalan berbukit-bukit. Satu lagi odek ni kena ada kejujuran pada diri sendiri. Betul. Sebab kalau tak jujur, kita boleh naik support car. Siapa yang nampak kita kayu jauh-jauh tapi menipu sebab tak ada apa yang nak bangga lah. Masa Obi Haji buat 200 tu, ada yang macam tu. Kita sampai post dekat Instagram, kita post dekat Facebook. Kita buat ini, buat itu, habis awal scan-scan. Tapi di end of the day, sebelum you tidur, you tahu sebenarnya apa you buat. Benda tu tak puas lah. Betul. Sebab sekejap ni, Odek ni sebenarnya nak menguji diri sendiri. Ketahanan mental sendiri. Kebolehan, ketahanan. Menipu pun tak apa-apa. Kalau nak beli medal je, boleh tempah medal ni. Medal boleh beli. Medal boleh beli. Macam yang ada ni, ini contoh yang 100. 100, 600 dia tak bawa hari ni. Tu kita orang sebenarnya ada cerita sikit. Kita tak sempat nak beli, pasalnya habis kali awal. Ni habis awal. Mungkin organizer tak expect ramai boleh hadir. Maknanya 3 bulan. Nanti kena tunggu lah. 3 bulan kena tunggu. Next order akan dapat. Okay. Sebenarnya yang 600 ni, dia orang tak dapat pasal dia orang kau ngam-ngam masa kan. Pasal yang peliknya dia ni, Odek ni dah lah bayar RM60. Register berapa? 120 lebih. Bayar 120 lebih. Kalau kau accident pun, kau bangun sendiri, semua sendiri. Yang tahu checkpoint dia je yang dia orang ada, dan medal dah habis. Medal pun kena beli sendiri setelah dia check apa ni, buku apa nama? Private card. Private card tu dah okey semua. Baru boleh ambil. Itu pun beli. Jadi macam dia orang ni dah sampai lambat. Bukan lambat lah, on time. Tapi hujung sangat, terlampau hujung. Mungkin itu hari dia pun tak expect. Sampai petang pun tak dapat medal. Yang sampai awal dalam 1 jam. Pukul 6, 7 sampai pun medal dah habis. Dia tutup berapa? Pukul 9. Pukul 9, maknanya 4 jam pun dah habis. Dia orang ni tak tahulah. Kalau cakap kalau cakap kan macam ada negatif pula kan. Tak komplain apalah, pandailah dia. Kawan-kawan fikir sendirilah macam mana. Penat-penat nak beli medal tak ada. Mungkin agak peras lah, kecewa. Mungkin diorang ingat 600 ni ramai yang gagal. Kau buat banyak nanti rugi kan. Jadi dia buat ala-ala kadar. Tapi tengok size 20 pun boleh habis. So kita tak ada apa lagi nak tanya. Ada apa-apa nak tambah yang tertinggal? Saya nak mengajak ni lah. Kalau boleh kita nak ajak ramai lagi yang ahli-ahli yang ada keinginan. Sebenarnya yang suka nak cuba ni ramai. Cuma tak berani. So kat sini kita nak ajak
beranikan diri, yakinkan diri, yakinkan diri. Try aje. Tak habis tak apa. Sebenarnya Audek ni tak perlu kelajuan lah. Memang konsisten. Tak laju sebenarnya. Tak perlu takut. Tak perlu takut. Tak habis pun tak apa. Tahan mental. Kalau boleh kelajuan maintain 25 pun okey, dia boleh 12 akan cukup. Tak habis tak apa, kalau habis itu kejayaan diri sendiri. Habis tu bonus lah. Bonus untuk diri sendiri. Ha, ni dia. Ha, ni kita punya penyokong-penyokong daripada KBL. Kita semua Patam. Kau manager sini ah. Nampak ni daripada KBL eh. Manager. Nampak tak, bukan chief. Okey. Ini antara duduk. Eh, janganlah. Turang belakang tim ni lah. So saya adalah salah satu pemilik basikal ataupun peminat basikal lipat ataupun mini velo yang bercita-cita besar. So kita insyaAllah kalau ada rezeki, usaha kita dengan tim, kita akan tubuhkan satu tim pasukan untuk pertandingan. Macam-macam pertandingan lah, kita akan masuk race, Odex ataupun mana-mana event lah. Okey, semoga berjaya dan jadi kenyataan lah. Okey. Dengan itu kita tutup video ni. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video Hobi Haji. Support Hobi Haji. Jumpa KBL lagi di race akan datang. Yes. Okey, bye-bye. Bye-bye.